Balik lagi di channel gue Stressman. Kali ini gue bakalan gak main Minecraft lagi temen. Dan hari ini kita bakalan baca-bacaan Q&A. Ya, tapi sebelumnya gue pengen makasih dulu sama kalian udah 50.000 subscriber ya. Makasih banget yang udah subscribe channel Stressman dari dulu sampai sekarang temen. Ya, 50.000 itu banyak banget temen. 1.000 aja itu udah banyak, apalagi 50.000. Ya, makasih banget temen. Walaupun sekarang udah berapa nih? Bentar gue liat dulu temen. Udah berapa? Udah mau 55 temen. Sekarang itu 54.800 ya. Gue telat bikinnya tapi ya nggak apa-apa lah temen. Selama gue masih bikin kan nggak apa-apa lah. Oke. Dan apa ya? Ya 50.000. Cepet banget temen. Nggak kerasa dari kemarin itu bulan lalu mungkin atau bulan sebelumnya lagi itu masih 30.000. Dan pertanyaan yang masuk juga rata-rata banyak banget yang sama dari pertanyaan kemarin. Ya, nggak jauh-jauh dari nanyain si Odo. Padahal ini channelnya Stressman, teman. Bukan channelnya si Odo. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah, teman. Oke, mungkin kita langsung jawabin aja daripada durasi, teman. Sekarang udah jam 10.24. Oh iya, dan di sini gue masih di tempat yang sama, pakai baju yang sama, pakai jaket yang sama, dan ya inilah Stressman men. Kita bang langsung bacain aja. Oke teman, sebelumnya gue bakalan kenalan dulu karena ada 20.000 subscriber mungkin yang belum kenal gue men, karena masih ada aja yang nanyain nama. Ya itulah men. Dan mungkin namanya gue bakalan kasih teks di sini. Gini. Ya, gue bakal kasih teks di situ, teman. Dan oke, kita bakal langsung ke pertanyaan pertama dari Derek Scravieten, teman. Bang, promo channel aku, Bang. Dan kenapa Hitzit enggak dikasih question kayak Abang? Mungkin maksudnya itu quest kali, teman. Ya, karena kemarin itu gue di-kick. Dan itu cuma bercandaan doang, teman. Kenapa gue buat itu? Karena apa ya? Udah di survival gue buat rumah kan, build rumah. Di Comes Alive juga gue kemarin build rumah. Masih di FIFA gue juga build rumah, teman. Kalian yang bosan nanti, dan ya udah gue cari konten lain dan gue cari sensasi, teman. Tapi ya udahlah, itulah teman. Kenapa? Jadi itu cuma bohong-bohongan doang, cuma bercandaan doang. Stressman masih di FIFA, ya. Jadi ya jangan ada yang baper lah, teman. Kalian udah dewasa lah. Oke, kita bakal lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya. Oke teman, pertanyaan selanjutnya itu ini teman, agak penting juga sih. Ini pertanyaan yang kira-kira 80% itu ada di Q&A gua kali ini ya. Nanyain Odo teman, asal usul Odo dari mana hingga faktanya. Ini dari Nakikun 00 teman. Terus juga ada dari siapa nih namanya, dari Nevin kecewa temen. Kok bisa kenal Odo? Ya itu juga dia nanyain Odo temen. Dan ini lagi si Apip nanya, Odo itu gua ya bang? Dan kalian semua juga nanya itu Odo siapa temen. Padahal di 30.000 subscriber tuh udah gua jawab. Dan untuk asal-usul Odo, kalian bisa langsung nonton aja video ini. Oh, dia bukan zombie temen. Terus ini apaan dong? Ada orang di sini. Gue coba panah coba. Oi, di sini ada orang temen. Pakai baju hitam dia. Nggak nyampe. Oke, kita bakalan coba naik aja. Oke, dan ini udah mulai sore lagi. Odo, pegang senjatamu. Oh my god, dia kenapa naik? Enak banget dia naik temen. Gue kayak gerobak dong. Dia naik, gue narik-narik temen. Oke lah. Ketemu di pegunungan gitu temen waktu nyari kuda. Dan ya Odo jadi temen gue deh. Ya kira-kira kayak gitulah temen. Dan juga banyak banget yang nanyain, Bang mau ngeliat mukanya si Odo. Oke, gue bakal nunjukin mukanya si Odo sekarang juga. Dok, sini dok. Dok, sini buruk. Oke. Dok, jangan malu-malu dok. Gak apa-apa dok. Nah, dok, sini dok. Dan ini dia mukanya si Odon, man. Ya, dia emang agak sedikit malu-malu, tapi ya udahlah ya. Ya itu mukanya si Odon, man. Oke. Okay? Jadi itulah. Oh ya, dan satu lagi, Odo itu bukan Apip, man. Ya. Bukan Apip pokoknya deh.
Oke, kita bakalan lanjut tanya pertanyaan selanjutnya. Dan ini pertanyaan banyak banget ya, men. Ada 900 yang komentar. Gila, itu gila, men. 900 yang komentar. Tapi ya sorry banget, gue cuma bisa jawabin beberapa aja, men. Karena ya durasi masih 900-900-nya itu juga rata-rata pertanyaannya udah sama. Terus sama-sama yang Q&A sebelumnya, men. Oh iya, kalau bagi yang penasaran sama Q&A sebelumnya, itu juga banyak bahas Odo di sana. Kalau kalian penasaran, langsung tonton aja di 30.000 subscriber, men. Ya, tonton aja pokoknya lah. Oke, kita bakalan bacain lagi. Dari mana ya? Bentar, men. Oke, pertanyaan selanjutnya ini juga sebelumnya udah pernah dijawabin ya, men. Di Q&A 10K mungkin. Atau di Q&A sebelumnya 5K. Dulu gue tuh bikin 5K, men. Waktu channel gue masih Spellman. Abang Stress, kenapa abang namain channel abang dengan nama Spellman atau Stressman? Ya, waktu itu channel gue Spellman. Channel pertama itu Spellman, terus kena suspend. Channel kedua itu Spellman, terus kena suspend. Channel ketiga Stressman, karena gue udah stres. Ya, itulah jawaban yang paling masuk akal, men. Oke? Kita bakal langsung pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa bang ketawanya kayak orang sesek? Mana gua tahu, men. Setiap orang itu ketawanya beda-beda. Ada yang ketawanya lepas gitu, kayak Zenmato, ya itu ketawanya lepas dia, men. Kalau gua kayak sesek mungkin ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, men. Mau gimana lagi, gua juga nggak bisa maksain, men. Pura-pura ketawa lepas ya. Tawa gua emang kayak gini, men. Oke, kita bakalan lanjut lagi pertanyaan selanjutnya itu dari Sate Lontong. Sate Lontong, mantep banget namain, men. Bang, kenapa bang ketawanya? Oh, ini yang tadi, pak. Dari Sate Lontong tadi, pak. Lupa gue, men. Sebutin namanya. Dari Graciano Fautas 18, bang. Kapan reaction to old video? Yeah. Mungkin nanti kali, men. Di, kalau udah lewat 100K. Atau di 100K kalian komen aja. Nanti 100K gue mau buat apa, men. Kalau room tour kayaknya... Oh, ruangan gue ginian doang, men. Kalian bisa lihat di belakang juga udah berantakan. Cuman ada lemari, ada meja, ada kasur. Ada di sini meja komputer dan udah. That's it. Itu doang, men. Nggak ada lagi yang lain ya. Tapi ya mungkin nanti gue bakal buat room tour kali ya. Nggak di 100K, men. Kalian komen aja di 100K nanti apa ini. Ada yang ngechat lagi. Men, pertanyaan selanjutnya dari Azalia Aurora. Tadi ada pesawat, men. Jadi ganggu gue record. Gue record pagi-pagi nih, men. Tadi gue pengen record malam. Cuman gue main Dota. Dua game terakhir gue kalah. Gue ngamut lagi mau record, men. Ya udahlah, besok aja lah. Oke. Dari Azalia Aurora, kakak cita-cita kakak jadi apa? Cita-cita gue mungkin dulu itu jadi astronot, men. Tapi sekarang, waktu SMP atau SMA, men. SMP-SMA itu gue pengen jadi guru. Dan kalau udah lulus, ya udahlah, jalanin aja, men. Gak usah pakai cita-citaan. Ya udahlah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gevira Fitri. Bang, gimana rasanya jadi YouTuber dan apa harapan abang saat di 50K? Jadi YouTuber ya nggak ada bedanya, men. Karena di sini juga gue masih kuliah atau masih kerja. Ya, cuman nambah-nambahin kegiatan aja lah, men. Jadi YouTuber cuman nambah-nambahin kegiatan. Dan ya, gue rasa sebatas itu aja menghibur kalian. Kira-kira itu aja sih, men. Karena gue juga masih kerja ya di sini, gue makanya gue jarang upload, men. Sorry banget. Apalagi sama Odo. Kalau sama Odo itu gue harus ngatur jadwal dulu. Makanya kalau Odo nggak bisa, gue nggak upload. Ya itulah kenapa comes life gue agak gimana gitu ada Odo, men. Ya. Tapi yang nggak apa-apa, gue usahain selalu ada Odo, men. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gilang O'Connor, men. Bang, ada kepikiran nambah player lagi nggak? Dan spek PC abang apa? Nambah player lagi? Ada cetan, man. nambah player lagi kayaknya nggak deh, man. Karena satu aja udah jarang upload, man. Apalagi nambah satu lagi. Ribet. Spek PC gue itu pakai Core i5, man. Core i5 VGA 1060 dan udah sih gitu aja ya, udah cukup ya. RAM 8GB
gua rasa itu aja yang penting, men. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kahlil Arif 23, bang udah punya pacar belum? Kalau belum pakai ekspresi nangis dong. Kalau udah punya pacar sih, gue sebenarnya udah, men. Mau lihat pacar gue, neng, sini neng. Ya, ini dia teman-teman pacar gue. Si siapa namanya? Lupa gue, men. Namanya si itulah. Ya. Jadi ya, gue nggak perlu ekspresi nangis kayak gini. Gimana sih? Kok gue muka gue kaku ya? Nggak bisa, men. Kayak si Erpan gitu, muka-muka nangis. Gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Abbas MHD 70, bang, milih nerusin FIFA SMP Comes Alive atau Survival atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya lah, Pak. Konten semua ini, Pak. Ya. Nanti juga gue bakalan nambah art, men. Tapi gue masih belajar-belajar. Gue nggak tahu, gue mati mulu main ark. Dinosaurus jahat-jahat, men. Oke, di sini ada pertanyaan dari Regi Rahman 07, Mr. Spellman umurnya 21, sudah kerja atau masih kuliah? Di sini gue udah sudah kerja dan masih kuliah, itu udah dijawab, men. Dan ini Regi Rahman ini yang buatin gue intro, men. Intro yang kata naik kereta itu dibuatin sama dia, bukan buatan gue, men. Ya. Yeah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kansa Caca 77. Oh ya, Regi Rahman tadi punya channel, men. Kalian bisa cari aja. Dari siapa tadi Kansa Caca 77? Bang, misalkan abang jadi sutradara terus bikin film komedi action, kira-kira mau bikin judul apa, ya, men? Apa ya? Mungkin Petualangan Odo Mencari Anto. Oke, okay. Itu pasti sukses besar, men. Odo Mencari Anto itu sukses besar. Ya, yeah, nanti gue bakal buatin posternya. Pertanyaan selanjutnya dari Jaden Benaya. Ini bukan pertanyaan, men. Bang, upload lagi Minecraft Survival dari episode 1 sampai 23 biar subs baru lu bisa ngeliat survival lu yang dulu. Survival gue yang dulu itu cupu banget, men. Kalian juga pasti ya nontonin juga dicepet-cepetin karena itu dulu cupu banget, build juga cuman kotak-kotak, men. Dan gua waktu episode 1 itu dibullied, men. Waktu main Minecraft episode 1 karena gua ngikutin rumah orang yang ada di YouTube, gua langsung dibullying, ngikut-ngikutin lu, bang. Ngikut-ngikutin. Untung yang gua ikutin bukan ini, men. Bukan YouTuber Indo. Kalau enggak tambah abis gua, men. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Boyot Polun, men. Bang, udah punya pacar? Terus bawahnya juga dari Virgia Aulia. Pacar kakak siapa? Odo itu siapa? Dan pacar Odo siapa? Pacar gua. Ampun, pesawat lewat lagi, Pak. Ya udahlah, enggak apa-apa, men. Maluminnya kalau suara pesawat dari mana-mana juga banyak banget pesawat, men. Dan itu langit biru amat, Pak. Oke. Okay. Odo itu siapa? Odo itu pendamping gue di survival, temen. Sama kayak Mas Botak atau Pak Tua atau Anto atau ya bla bla bla. Dan pacar Odo siapa? Itu ada di Comes Alive. Kalian nonton aja Comes Alive nya, temen. Nanti ketahuan deh pacar Odo siapa. Ya. Oke. Udah habis kah? Masih banyak, temen. Dari Arvan Arvada, bang, kapan Odo mati? Kalian bisa langsung aja lihat scan ini. Ya, dia mati, teman. Enggak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aji Sparker. Namanya keren banget, teman. Aji Sparker. Sparker. Bang, kenapa warna pipi di skin abang bikin gemesin? Enggak kayak Odo. Sebenarnya Odo juga gemesin, teman, menurut gua. Tapi ya, dua-duanya gemes lah. Enggak apa-apa lah, teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Almi Fat. Bang, kalau abang jadi cewek bakal nge-YouTube nggak? Pertanyaan gaji. Huwe. Q&A hashtag tanya Spellman. Dari Almifat M. Kalau gue jadi cewek mungkin nggak bakalan nge-YouTube kalian, teman. Gue bakalan kerja aja mungkin. Nunggu ada yang lamar.
Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari nama saya Ayah. Bang, suka pelajaran apa? Suka main apa? Dan umur masih muda, setengah muda, atau udah tua? Udah tua, Pak. Gua tak. Lebih tua dari si Odo yang jelas, teman. Suka pelajaran, pelajaran apa ya? Gua nggak suka belajar, teman. Jadi, apa ya dulu ya? Gua lupa, teman. Dulu suka, oh, suka ini, teman. Suka pelajaran multimedia karena dulu itu waktu gua sekolah gua agak bebas teman waktu pelajaran multimedia ada chatting lagi pak. Oke. Dan umur masih muda. Oke, dari Star Gaming 823 teman. Kenapa enggak live streaming kayak member FIFA lain? Oh, enggak live streaming. Gua pernah live streaming teman di channelnya si Apip. Ya ini karena internet gua itu lemot banget teman. Di sini internet gue tuh 2 MB, tapi di sininya cuma 1 MB lebih. Cuma 1 MB bayangin. Ya ampun mati. Kalau APP itu dia 50 MB, teman. Dan member FIFA lain juga pasti di atas 10 MB. Ya gila lah pokoknya lah, teman. Kalau gue cuma 1. Bayangin aja 1 lawan 50. Ya. Parah kan? Dan dari Ardan Pradana Putra, Bang kok enggak selalu pakai facecam kalau main Minecraft sih? Iya, karena merepotkan. Pakai facecam itu agak repot ya. Dan kalau main survival pakai facecam pusing bala gue pak. Karena itu udah record kira-kira kalau bangunannya gede itu 4 jam. Mungkin awal-awal muka gue masih fresh ya kayak gini. Teman-teman, balik lagi teman-teman. Dan kayaknya gue pengen buat ini teman. Dan oke, 4 jam kemudian. Ya teman, suara gue masih ini masih cerah. Ya teman-teman, tapi muka gue udah kayak gini, teman. Ya kira-kira kayak gitulah, teman. Muka gue masih fresh awal-awal, tapi kalau udah 4 jam, tuh udah butek, butek banget, teman. Dari Danu DDP, bang, kapan main arc-nya? Arc-nya secepatnya mungkin, teman. Minggu ini, ya. Lihat aja kalau nggak hari Senin, mungkin dari hari Senin sampai sama hari Jumat, kalian tungguin aja. Mungkin hari Senin bakal survival kali ya. Dan udah semua mungkin nih dia. Oke, ada pertanyaan satu lagi dari Anindya Putri. Kenapa kalau lagi record terus ketawa mouse-nya suka goyang-goyang? Gue juga nggak terlalu ngerti sih, teman. Mungkin ini refleks aja kali ya, dong goyang-goyangin mouse. Gue tau kan? Gue kalau bener, teman. Kalau gue ketawa itu badan gue juga goyang. Jadi mouse-nya ikut goyang, teman. Ya itulah kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir. Dari Gilang Taruma, bang, kenapa lu nggak bikin channelnya si Odo? 100k gue bakalan buat, teman. Kalian siap-siap ya subscribe. Siap-siap ya mouse-nya itu subscribe. Kalian nonton di HP ya? Ya siap-siap ya subscribe, teman. Nanti di 100k kalau sampai, teman. Mudah-mudahan doain aja. Dan ya udah selesai, teman. Udah selesai banyak banget tadi yang gue jawabin pertanyaannya. Dan sorry banget buat yang nggak dijawab. Kalian bisa cek di Q&A sebelumnya, mungkin pertanyaan kalian itu udah dijawab sebelumnya karena kebanyakan itu nanyain Odo. Odo itu siapa? Terus tunjukin mukanya si Odo. Mau dengar suaranya si Odo? Dan ini channelnya Stress Management, bukan channelnya si Odo. Nanti kalau Odo bikin channel, gue bakalan buat Q&A-nya. Oke? Okay. Ya, itulah. Oke, okay, mungkin kayaknya segini aja dulu episode gua kali ini. Dan ya sorry banget yang gak kejawab. Dan makasih banget yang udah subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Ya dulu gua ending kayak gini, teman. Waktu closing kayak gini. Waktu zamannya main Clash Royale. Dan waktu gua opening apa gimana ya? Gua lupa, teman. Ya mungkin nanti di old video kali, teman. Gua bakalan kasih unjuk. Dulu gua itu pakai facecam terus ya, gua main Clash Royale pakai facecam terus, teman. Oke, pokoknya sampai jumpa di next video. Dan suara gua masih kaku sampai sekarang, masih kaku juga, teman. Ya gua nggak tahu nih stress, man. Bodoh lah, namanya juga stress, teman. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.